Ini mungkin untuk kawan-kawan lurah. Di sini kan kepala desa ya, Pak Subari. Tidak ada lurah ya. Ada lurah di sini? Ada lurah di sini? Gak ada. Oke. Ternyata ada 10.000 kelurahan di Indonesia. Adalah program Prabowo dan Gibran akan mulai program pertama dalam sejarah Republik Indonesia. Ini bukan khayalan, ini bukan dari mimpi-mimpi, ini adalah penghitungan yang betul-betul detail. Itu kita sudah tahu, Pak Prabowo saya sudah tahu. Banyak kelemahan-kelemahan di sistem kita sudah kita tahu. Maka gaji guru itu langsung nanti ke handphone atau rekening bank guru. Tidak nanti dipotong-potong, disunat-sunat di tengah. Semua 2 juta rupiah per guru akan sampai ke rekening guru 2 juta. Tidak dipotong-potong di tengah. Kita sudah tahu. Pertama, kami Jawa Timur merasa diri di Jawa Tengah ada benar desa. Kapan benar desa atau hasil secara rutin Jawa Timur. Yang kedua, kami ini para korporasi atau mantan kepala desa. Mohon dicantumkan dalam program Bapak Prabowo dan Gibran untuk para korporasi kepala desa ini dipikirkan tentang BPJS kesehatannya. Dan untuk saat ini kebetulan saya lihat teman-teman yang bisa purna kami meninggal karena tidak ditangani oleh rumah sakit. Sekretaris, panitia, tolong catat apa aspirasi permohonan-permohonan dari beliau-beliau yang mungkin mewakili kawan-kawan. Yang satu adalah menjadi pendamping di tingkat pedesaan, pendamping program Prabowo Gibran. Biar lebih semangat, kita berikan tepuk tangan untuk mereka yang ada di Indonesia. Selanjutnya dari sekolah, kepala desa sekolah yang dipanggil oleh Mas Koko beserta tokoh penggerak masyarakat desa yang tergabung dalam gerakan masyarakat desa atau Gemah Desa Indonesia dengan akta pendirian Gemah Desa nomor 2 tanggal 13 Juni 2007. Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya secara ikhlas dan sukarela mendukung, mendeklarasikan, memilih dan memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka periode 2024-2029. Dalam aplikasi untuk kemenangan Prabowo Gibran mantan pemadu dulu ada sejarahnya ketika masih aktif kita berjuang untuk Prabowo Desa bersama Pak Prabowo dan itu dengan satu kita berjuang satu miliar kita sudah mantan tidak boleh berjuang dalam berjuangnya kami masih berjuang kurang ada satu kemampuan di perjuangan maka kami berjuang lagi untuk Pak Prabowo agar para teman-teman mantan pasien ini berasa penyelenggaraan kalau boleh katakan pensiunan itu dan jaminan kesehatan dari rumah juga nanti berharap bisa terjadi pembangunan lembaga desa utamanya dalam layanan sembako hutan para petani dan masyarakat desa. Pak ini tadi dari mana saja yang berasal? Dari seluruh Jawa Tengah, seluruh Jawa Tengah, provinsinya kabupaten, lanjut masing-masing 50 peserta dan seluruh rakyat sebagai pendukung jadi kami 2.000. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.